A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu azim. Ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang berbahagia ini tak ada kalimat yang pantas selain daripada ucapan alhamdulillahirabbil. Mudah-mudahan dengan kalimat ini Allah tambahkan kita nikmat umur, umur kita diberkahi oleh Allah. Allah berikan kita nikmat sehat wal afiat. Allah jauhkan kita dari segala wabah, pandemi dan musibah. Allah berikan kita nikmat rezeki yang banyak, rezeki yang berlimpah, yang menghantarkan kita ke tempat yang berkah dan mengakhirkan kita dalam keadaan husnul khatimah dan melunaskan hutang-hutang kita sebelum husnul khatimah. Amin ya rabbal. Yang kedua, marilah sama-sama kita berselawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habibullah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih berhubung dengan penyebab hilangnya berkah ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bu, apa yang terjadi ibunda yang dirahmati Allah? Salah satu penyebab hilangnya berkah ibunda yang dirahmati Allah, terlalu banyak orang-orang yang munafik. Nah, ya Bu. Apa yang terjadi ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa luar biasa dan dahsyatnya? Maka ibunda yang dirahmati Allah dititipkan pesan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, apa yang menyebabkan terjadinya munafik ibunda? Karena ternyata terlalu banyak orang-orang soleh yang sudah diwafatkan oleh Allah, sehingga diangkatnya derajat ilmu oleh Allah. Nah, dan ini menjadi sebuah tanda akhir zaman. Apa kata Nabi? Sayati zaman alaiya ummati. Nanti akan datang suatu tanda akhir zaman buat umatku. Apa tandanya? Innallaha la yakbidul ilmi ilma untiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut ilmu dengan cara mencabut langsung dari hamba-hambanya. Jadi Allah tu Bu ngambil ilmu bukan langsung. Allah ambil dari saya, saya tahu saya jadi orang bodoh. Enggak. Tapi bagaimana caranya ibu nain mantallah? Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Allah mengambil ilmu dengan cara mewafatkan ulama. Hatta iza lam yakbaqa alimun. Sampai-sampai kata Allah Subhanahu wa taala, tiada seorang ulama pun yang tertinggal. Jadi kalau perginya ulama ini Bu, kita harus sedikit hati-hati. Dengan semakin banyaknya ulama meninggal Bu, artinya Allah mengangkat ilmu. Sampai-sampai Allah berkata ingin mematikan ulama tanpa tertinggal satu orang pun. Ya Bu ya. Makanya kita kaget. Syekh Ali Jaber umur 44 tahun dan meninggal dia Ibu nah. Kemudian Ustaz Jeffrey Al-Bukhari umur 40 tahun sudah meninggal. Kemudian Ustaz Arifin Ilham umur 42. Ya. Umur 42 tahun sudah meninggal. Bu, jadi kisaran-kisaran umur orang yang meninggal, ulama-ulama yang meninggal itu Bu, umur-umur antara 40 sampai dengan 45 tahun. Ustaz Oktri 39 tahun. Berarti enggak setahun lagi, Bu. Nah. Masyaallah. Jadi ibunda ini mata Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah sampaikan lagi ibunda dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan lagi, ittakhadhan nasu ru'asa'a juha la fasu'ilu fa aftau bi ghairi ilmi fadallu wa adallu. Apa yang terjadi ibunda ini mata Allah? Maka pada saat ulama sudah diambil oleh Allah, maka pemimpin-pemimpin yang tertinggal adalah pemimpin yang jahil, yang bodoh dalam masalah agama. Lalu mereka ditanya tentang masalah agama, mereka, maka mereka memberikan fatwa tanpa ilmu.
karena itu mereka menjadi sesat dan menyesatkan. Jelas, Bu? 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 Allah ingin mengakhirkan dunia ini dengan cara mengangkat ilmu lewat mematikan U. Jadi yang tinggal siapa, Bu? Orang-orang bodoh. Kalau sudah orang bodoh yang mimpin, kira-kira kita bisa sesat nggak dibuatnya, Bu? Kalau Ibu mohon maaf tidak mau sesat, berarti harus ngapain? Ah, Ibu ya. Jangan pula Ibu bilang kalau gitu kami harus mati aja loh, Ustaz. Jangan. Ya, Bu ya. Carilah, kan Allah yang bilang. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha. Hei orang-orang yang beriman, kalau kau ngaku jadi orang beriman, takutlah kepada Allah dan hendaklah engkau wakunu ma'as-shodiqin, bersama orang-orang yang benar. Siapa orang yang benar, Bu? Orang yang dibenci orang zalim. Siapa orang yang benar? Orang yang dibenci orang kafir. Sudah jelas siapa orangnya? Nah, ada di dalam penjara sekarang orangnya, Ibu. Namanya Al-Habibana Muhammad Rizik Sihab. Bu, beliau menegakkan kebenaran, tapi dia tidak diterima. Ya, Bu, ya. Apa yang terjadi, Bu? Dia dipenjarakan. Gara-gara apa, Bu? Gara-gara pemimpin yang tidak senang atau penguasa-penguasa yang tidak senang kepadanya. Karena dia berusaha tidak hanya mengajak kebaikan. Kalau ngajak orang kebaikan banyak, Bu. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Wahai manusia, yuk kita buat baik, banyak. Tapi yang berani wa yanhauna 'anil munkar, yang mencegah kemungkaran, yang menutup tempat prostitusi, tempat perjuangan apa penjualan perdagangan wanita. Ibu ya. Yang berani menutup, ada yang menyampaikan koruptor-koruptor. Ini luar biasa, Ibu Nirmat Allah. Maka Ibu Nirmat Allah, apa yang terjadi? Mereka tidak terima karena terlalu berani Habib Rizik untuk menegakkan kebenaran tersebut. Padahal Rasulullah yang nyuruh, kul al-haqqu law kana murra, katakanlah yang sebenarnya itu walaupun pahit. Maka Ibu mulailah, Ibu jadi orang yang mengatakan yang jujur, berkata jujur. Bu, Bu, mulailah Ibu berkata jujur. Karena luar biasa, Ibu Nirmat Allah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya usduku iza ahadtum. Kalau kau mau ku jamin masuk surga, maka hendaklah engkau mulai berkata jujur. Katakan benar adalah benar, salah adalah salah. Maka pulang nanti mulailah Ibu untuk bisa mendapatkan jaminan surga dengan datang ke rumah, kemudian bertemu dengan suami, kemudian Ibu katakan, "Bang, tadi aku dengar pengajian bahwa orang yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga adalah orang yang berkata jujur. Hari ini aku mau jujur, Bang. Apa yang mau kau jujurkan, Dek? Selama ini duit yang hilang di dalam dompet Abang aku yang maling, Bang." Bisa kira-kira, Bu? Bisa kira-kira? Kalau Ibu jujur, mudah-mudahan dibalas kejujuran juga sama suami. Apa kata suami Ibu? Untung kau ambil, Dek. Untung kau curi. Kalau tidak sudah habis dimakan sama istri keduaku. Masya Allah. Ini Ibu Nirmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mulailah Ibu Nirmat Allah subhanahu wa ta'ala. Qul al-haqqu law kana murra. Katakan yang benar itu walaupun pahit. Mana pahitnya, Bu? Ibu dimusuhi sama kakak Ibu sendiri. Ibu dimusuhi sama ipar Ibu sendiri. Ibu dimusuhi sama mertua Ibu. Ibu dimusuhi sama siapa lagi? Wajar. Karena Ibu berusaha mengatakan yang benar. Sekarang orang susah untuk mengatakan benar, Bu. Sehingga ketika dia salah, dia cari pembenaran. Ada Pak RT manggil saya, tolong bantu saya, Pak Ustadz. Emang kenapa, Pak RT? Tidak sanggup saya menyelesaikan dua tetangga saya ini, Ustadz. Emang kenapa? Ketika saya tanya, betul Bapak yang mulai? Betul saya mulai, Pak RT. Tapi dia yang cari gara-gara, Pak RT. Betul Bapak yang cari gara-gara? Betul Pak RT, saya yang cari gara-gara. Tapi dia duluan yang mulai, Pak RT. Tidak selesai-selesai, Bu. Karena tidak ada yang mau ngaku salah. Maunya semuanya be. Nah, ini Bunda Nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang terjadi, Bu? Ketika ilmu sudah diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara mematikan ulama, muncul orang-orang bodoh. Akhirnya apa yang terjadi? Keluarlah fatwanya. Boleh ngucapin selamat Natal, boleh ngaji di gereja. Akan dah mulai parah nih, Bunda. Sampai-sampai baca solawat, Bu. Main hadrok dia.
Assalamun alaik. Masya Allah, di gereja. La ilaha il. Terus, apalagi bu, mereka berusaha untuk mengelola dananya umat. Dana apa? Dana wakaf. Ibu mau dikelola pemerintah? Ibu mau dikelola pemerintah? Jelas pak, dengarkan pak, ini kameranya ada nih. Maka apa yang terjadi bu? Maaf, jangankan dana wakaf, dana bantuan sosial saja tidak bagus mereka mengelola. Apa yang terjadi? Berapa banyak uang-uang tersebut dikorupsikan ibu nah? 145M, dikit apa banyak bu? Ditumpahkan duit dalam musola ini, tidak sholat isya sama maghrib ibu di sini. Masya Allah. Maka ibu nirmat Allah lihat, akan terjadilah sesat menyesatkan, dan akhirnya ibu jadi bingung, ini mana yang harus kuikutin ya bu ya. Allah, luar biasa. Maka bu, apa yang terjadi ibu nirmat Allah, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah, kita minta sama Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat dan jauhkan aku dari ilmu yang tidak bermanfaat ya. Allahumma irhamna bil ilmi yanfa wa la tarhamna minal ilmi la yanfa. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan jauhkanlah kami dari ilmu yang tak bermanfaat. Mudah-mudahan seperti itu ibu nirmat Allah. Lalu ibu nirmat Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi bu kalau ilmu sudah lenyap? Ini dia ibu nirmat Allah. Maka tak ada lagi adab, tak ada lagi etika. So, perkara yang haram bisa jadi halal. Tidak lagi kita bisa bedakan mana kawan, mana lawan. Betul? Kawan jadi lawan, lawan jadi kawan. Bahkan ada yang dikatakan musuh dalam selimut. Ibu tahu musuh dalam selimut? Kapindiang ibu nah. Musuh kita dalam selimut kan itu kepinding ibu nah. Masa ibu nah inmat Allah subhanahu wa ta'ala, betapa luar biasa dan dahsyatnya. Maka ibu nain mata Allah, ketika kehilangan ilmu bu, apa yang terjadi ibu nain mata Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana nasib agama kita, bagaimana nasib umat kita, bagaimana nasib bangsa kita, bagaimana nasib anak cucu kita 10-20 tahun yang akan datang. Na'udzubillah min. Nah ibu nain mata Allah subhanahu wa ta'ala, lalu apa yang kita persiapkan ibu nah, mumpung masih banyak ulama-ulama yang benar, maka nuntutlah ilmu. Karena nuntut ilmu itu tidak ada batasan bu. Mohon maaf lahir batin, utlubu ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari dalam perut kandungan sampai ke dalam perut tanah. Paham maksudnya bu? Bukan berarti ibu kejar pula ilmu masuk dalam tanah. Tidak. Ibu pergi ngantarkan jenazah itu ada ilmunya loh bu. Siapa yang bisa menyerap ilmunya ibu nah? Orang-orang yang beriman. Jadi kalau orang-orang yang kurang imannya, apa yang terjadi? Dia pergi ngantar mayat, tapi saat ngantar mayat isinya gunjing semua. Saya pernah ngantarkan jenazah ibu nah, ketemu sama ibu-ibu. Eh ustaz. Terkejutlah saya bu. Saya datang kenapa pada pura-pura diam. Apa yang terjadi ibu nah? Rupanya tidak tahan juga kawan satu nih, dicoleknya. Masya Allah, bibirnya mulai main. Maksudnya membilangin bu. Nah, ini ibu nirmat Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Ya Allah. Maka ibu nirmat Allah subhanahu wa ta'ala, ada perintah Nabi untuk menyuruh kita menuntut ilmu dari dalam perut kandungan ibu kita sampai ke dalam perut tanah. Artinya ibu nirmat Allah, banyaklah kita belajar dari kematian saudara kita, dari kematian tetangga kita. Bu, mereka yang meninggal mah nikmat, mereka yang meninggal mah enak. Kenapa? Sudah jelas. Ada yang matinya di dalam rumah sambil senyum, ya bu ya, alhamdulillah. Nah, ada yang meninggalnya ibu ndas di masjid sambil sujud subaha. Nah, ada yang meninggalnya sedang baca Quran. Nah kita meninggal besok kayak mana? Maka ada kalimat kata Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi ibu nirmat Allah? Fa inna mata sya'a ma sya'alai. Sesungguhnya kematian itu disandarkan pada kebiasaan hidup. Jadi apa kebiasaan ibu? Ah begitulah nanti kematian ibu.
Ibu hobinya merepet aja. Beb 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 beb. Nanti pas lagi beb 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 beb. Mati ibu-ibu Allah. Oke, ibu-ibu Allah, hati-hati. Jadi kematian manusia itu disandarkan pada kebiasaannya. Maka kalau ibu ingin mati dalam kebiasaan yang baik, rubahlah lagi ibu dan rahmat Allah dari yang tak baik menjadi yang baik. Maka ilmunya pakai ilmu hijrah. Hijrahlah ibu, biar kita disayang sama Allah subhanahu. Ya bu ya, bu, ibu yang kebiasaan ngutil tadi, nah berhentilah. Yang suka ngambil uang di dompet suami diam-diam, berhentilah bu. Saya takut nanti ibu sedang ngambil duit mati. Ah, tahu suami ibu. Jadi selama kau yang ngambil rupanya. Ya. Udah banyak pembantu ku salahin, anak ku salahin, mertua ku salahin, orang tua ku salahin. Semua orang yang datang sini pas aku kehilangan ku salahin. Rupanya kau yang ngambil ya. Ini bener rahmat Allah. Berhentilah ibu biasa ngancam-ngancam. Ya bu ya, enggak usah ngancam-ngancam suami. Nah, nanti apa yang terjadi ibu? Meninggal dalam keadaan ngancam. Ibu ancam suami ibu. Bang, awas yo kalau abang tak nikah lain, langkai mayat ambo 3 kali, mati ibu. Apa yang terjadi? Sibuklah suami ibu melangkai mayat ibu bolak-balik. Saya tanya si bapak itu, kenapa bapak langkai? Inilah permintaan istri saya yang terakhir Ustaz. Apa permintaannya? Kalau abang tak nikah lain, langkai mayat ambo 3 kali, makanya mau langkai mayatnya 3 kali Ustaz. Na'udzubillah min. Nalik ni ibu nairimat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ibu nda mumpung masih ada ulama yang benar, ulama yang soleh, ulama yang waroh, ya bu ya, yang tidak pernah memikirkan dunia. Maka alhamdulillah bu, ya saya perintahkan sama ustad-ustad, kawan-kawan membimbing di travel saya, jangan pernah ngasih ilmu ngarapin amplop. Kalau bisa ketika dikasih amplop, robek amplopnya, buang amplopnya. Ini bu, nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kami laksanakan bu. Setiap selesai pengajian ibu-ibu nitipkan amplop, kami robek, kami buang ibu dan ibu dan Allah. Ada yang salah bu? Ya kan saya yang bilang kan amplopnya ibu nah. Ini ibu dan ibu dan Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, jadi begitu luar biasanya ibu ilmu. Bahkan sampai-sampai ibu dan ibu dan Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi? Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita bu, orang-orang yang menuntut ilmu banyak keuntungan. Apa yang terjadi ibunda? Ya Ibnu Mas'ud, julu suka sa'atan fi majlisi ilmu. Duduk saja kau sebentar di dalam majlis ilmu. Khairu laka min itki alfi rokobatin. Engkau manusia yang dimuliakan oleh Allah ketimbang orang yang pernah membebaskan 1000 budak. Ibu punya pembantu nih, ada 1000 pembantu rumah tangga ibu. Ibu suruh semuanya pulang kampung. Dahlah, kalian tidak usah lagi apa kerja di rumah saya. Pulang aja kau ke kampung, tapi setiap bulan ku gaji. Kira-kira ada enggak orang seperti itu, Bu? Ada orang kaya yang seperti itu. Disuruhnya pulang pembantunya, tapi digajinya pembantunya, Bu. Nah, ini kan mulia tidak, Bu? Hebat tidak? Dimuliakan Allah tidak? Orang enggak kerja tapi dia gaji. Tapi ada orang yang lebih mulia ditimbang ini, Bu. Siapa? Ibu-ibu yang ada di hadapan saya. Kenapa? Karena ibu-ibu bertahan duduk untuk mendengarkan pengajian. Walaupun sudah ada yang ganti kanan jadi kaki kiri jadi kaki kanan. Ada yang sudah mulai agak-agak mau selonjor dan nyender. Nah, ini apa-apa ibu nah. Perjuangan. Ibu ya. Alhamdulillah. Sampai sebegitunya Rasul bu. Menyuruh kita. Bahkan sampai-sampai apa kata Nabi Muhammad SAW ibu dan ibu Allah. Manjalasa fi majlisi ilmu khairu laka min alfi sanatal ibadah. Orang yang duduk di dalam majlis ilmu lebih mulia daripada manusia ahli ibadah yang hidup 1000 tahun. Ada orang ahli ibadah bu, 1000 tahun dia hidup kerjanya cuma ibadah, 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 tidak mau tahu dengan dunia. Mau gempa bumi lah, yang penting saya sholat katanya. Mau lapar bini saya lapar lah, yang penting saya sujud katanya. Ada orang seperti itu ibu nikmat Allah. Nak mikirkan dia 1000 tahun hidup untuk ibadah saja. Tapi ada orang yang lebih mulia daripada itu. Siapa bu? Orang yang duduk di dalam majelis ilmu. La tamassu qalaman. Dia enggak bawa pulpen. Saya lihat satu pun tak ada yang bawa pulpen. Wala taktubu harfan. Dia tidak bawa buku dan menulis satu huruf pun. Adapun yang bawa buku untuk nyatat berapa yang bayar julo-julo. Ha, ini ibu nikmat Allah. Ada yang bayar leh. Ini tuntut nyata itu fungsinya ibu nah. Jadilah ibu nah. Kata Nabi tidak bawa pulpen, tidak bawa buku.
Kau duduk sebentar saja, engkau manusia yang lebih mulia ketimbang orang yang beribadah 1000 tahun. Makanya bu, sudah istiqomahlah di dalam majelis ilmu. Nah, kemarin saya bangga ada ibu-ibu dari musola Raudatul Jannah datang ke Masjid Al Iman. Kita bikin sholat sunat taubat di sana. Gantian ibu bikin lagi di sini. Undang ibu-ibu di musola-musola masjid yang lain di sini. Tapi jangan bikin pada asar. Mana ada sholat sunat lagi sudah pada asar. Ya bu ya, kita bikin sekali-sekali zuhur jam 2. Untuk apa? Untuk supaya pandemi ini hilang, untuk supaya covid ini hilang, untuk supaya corona ini hilang. Dengan banyak kita bertobat, kita istighfar, kita muhasabah. Kemarin yang datang berapa orang bunda? Perwakilan kemarin dari sini 3 orang ya? 3 orang ya, jadilah. Nah, bunda yang lihat acara 3 orang itu bagaimana? Menetes air mata jamaah semuanya ibu bunda. Kenapa saya berusaha, saya sendiri pun nangis. Saya sendiri tidak tahu kenapa saya nangis. Karena saya membawa kondisi saat ini yang terjadi, Bu. Coba bayangkan, Ibu Bunda, sudah begitu dahsyatnya, Bu. Sudah hampir setahun, karena Februari sudah ketemu dengan bulan Februari. Bisa jadi karena terlalu banyak dosa sir. Tahu dosa sir, Bu? Ibu tahu dosa sir? Ibu tahu dosa sir? Bukan dosanya Pak Sir. Dosa sir itu dosa yang terselubung. Dosa yang kita lakukan diam-diam, orang tidak tahu bu, tapi Allah tahu. Orang tidak lihat, tapi Allah lihat. Nah, mungkin bisa jadi dosa ini membuat pandemi ini lama, ya bu ya. Maka itu nanti akan melakukan yang namanya muhasabah, menggali kesalahan-kesalahan ibu dan umat Allah. Insya Allah. Nih bu, betapa dahsyatnya bu. Lalu apalagi ibu dan umat Allah? Allah yang memberikan pesan. Apa yang terjadi? Ya ayyuhallazina amanu, hei orang-orang yang beriman. Apa yang terjadi? Sesungguhnya Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Jadi orang yang berilmu itu ibunda yang dimaksud Allah, diangkat derajatnya di sisi Allah. Maka ibunda kalau mau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah berhenti duduk di majelis ilmu dan jangan pernah bosan, apalagi merasa puas. Bu, kalau soal ilmu agama jangan pernah puas. Karena kalau ibu sudah puas berarti ibu sombong. Ustaz Somad aja segitu hebatnya ilmunya, masih bisa dia menuntut ilmu. Belajar dia dengan syekh ini, ingin berilmu dia dengan habib ini. Dia minta sanad. Ya Bu ya, dia minta apa namanya? Ijazah. Masyaallah. Nah, kita baru sikit. Wah, saya hendak datang lagi ke majelis taklim Ustaz. Karena maaf, apa yang sudah saya sampaikan itu semuanya sudah di luar kepala saya Ustaz. Masya Allah. Coba ulangin Bu, semua yang Ustaz sampaikan itu sudah di luar kepala saya. Bingunglah saya Bu, sudah di luar kepala saya. Berarti tidak masuk-masuk ke dalam kepalanya Ibu Nay. Ana Ibu Nay Imanatul Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Ibu Nay Imanatul Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu apalagi Ibu Nay Imanatul Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Luar biasa, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ala ukhbirukum bi abdali amal minas salat. Kencang kali suara saya, disuruhnya agak pelan. Ala ukhbirukum minas salat wa siyam wa zakat wal haji wa jihadu fi sabilillah. Eh manusia, kuberikan kalian kabar gembira. Ada amal yang lebih hebat daripada kau salat. Ada amal yang lebih hebat daripada kau puasa. Ada amal yang lebih hebat daripada kau zakat, haji, jihad. Ya Bu ya, lebih hebat. Ibu sholat, ibu puasa, ibu zakat, ibu haji, ibu jihad. Tidak ada artinya, kata Nabi Muhammad. Apa ya Rasulullah amal tersebut? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ilmi, menuntut ilmu. Nah, jadi ini dia ibunda amal yang terhebat tuh Bu. Sia-sia sholat kalau tidak pakai ilmu. Sia-sia puasa kalau tidak ada ilmu. Jadi ibu tidak tahu. Ibu selama ini mungkin puasa, tapi ibu tidak sahur. Sia-sia jadinya. Kenapa? Padahal di sahur itulah berkahnya. Ibu zakat, tapi sia-sia. Kenapa? Ibu tidak ada ilmu. Apa sebab? Ibu bayar zakat, tapi sudah kelewatan batas waktunya. Na'udzubillah min. Nah, jadi ini ibu nak. Ala ukhbirukum bi abdali amal minas salat wa siyam wa zakat wal haji wa jihadu fi sabilillah. Ada amal yang paling hebat ya Bu ya, ketimbang engkau salat, puasa, zakat dan haji.
Makanya ibad thalabul ilmi afdalu indallah minasiyam wassalat wazakat walhaji wajihadu fi sabilillah. Menuntut ilmu. Maka bu, ibu orang yang lebih baik ketimbang orang yang banyak solatnya. Ibu orang yang lebih baik ketimbang orang yang banyak puasanya tapi tak ada ilmunya. Ibu orang yang lebih baik ketimbang orang yang banyak bayar zakat tapi tak pakai ilmu. Ibu orang yang lebih baik ketimbang orang yang berjihad di jalan Allah menumpahkan 10,000 nyawa orang Yahudi tapi tak pakai ilmu. Ibu lebih baik dari ketimbang orang yang sering berangkat haji tapi tak pakai ilmu. Tapi jangan pula gara-gara ini nanti ibu keluar sombong pula. Ya bu ya. Tahu tak kalian siapa orang yang paling baik? Kami inilah orangnya. Masya Allah. Na'udzubillah min alik. Nih, ibunda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa lagi ibunda yang dirahmati Allah? Kata Nabi Muhammad SAW, innal talabul ilmi, sesungguhnya orang yang menuntut ilmu, wa hafizu minal furujakum walisanakum, dia akan mampu menjaga kemaluannya, dia akan mampu menjaga lidahnya. Bu, orang yang nuntut ilmu itu kalem, malu dia bu, dipandang lama-lama nunduk dia ibu. Nah, ini zaman sekarang nah, dari pandang lagi tantang pun yang ini ya. Insyaallah. La ilaha illallah. Ini. Jadi orang yang menuntut ilmu itu selalu merundukkan pandangannya, selalu merundukkan penglihatannya. Maka ibunda yang dirahmati Allah, dia menjaga takut daripada hawa nafsunya. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi Muhammad yaitu apa ibunda? Wa ghuddu absarakum. Maka banyak-banyaklah engkau menundukkan pandangan matamu. Nah, ya bu ya. Jangan banyak mandang ke atas. Orang berilmu tidak akan iri melihat orang kaya. Orang yang tak ada ilmu baru melihat tetangganya sukses iri. Kena dia penyakit SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Lihat tetangganya punya mobil baru, kena jantung koroner. Ah, kata dia ibunda. Lihat tetangganya besok ibunda punya rumah baru, kena jantung koroner sebelah kiri. Ya Allah, lah renovasi rumah lo kawan sebelah, ya Allah. Ini benar. Dilihatnya tetangganya bunda yang dirahmati Allah, punya pula suami baru, mati mendadak dia ibu. Nah, la ilaha illallah. Na'udzubillah min alik. Nih, maka kata Nabi, wa ghuddu absarakum, tundukkan pandangan matamu. Lah ustaz sendiri bagaimana? Kalau saya ngaji begini, ibu pula nanti bilang sombong bana ustaz yo, namun cali amboa. Makanya ibu nain mata Allah hanya sekedar memandang. Makanya dari tadi ibunda saya tidak pernah lama-lama sebelah kanan, saya tidak pernah lama-lama sebelah kiri. Selalu mutar-mutar ibunda. Ah, kenapa ustaz? Kalau lama-lama saya mandang nanti bunda enggak lain pula. Wah, yo ustaz ngaya ini bunda. Nauzubillah min. Nah, ibunda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kata Nabi kita harus seperti ilmu padi, semakin tinggi harus semakin merunduk. Maka ibunda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hati-hati, bisa jadi harta yang dititipkan itu istidraj, hanya membuat kita terbuai sehingga kita menjadi orang yang ingin dan haus dengan pujian. Oh, hebat ibunya, besar rumah ibunya, gai mantap mobil ibunya, wih keren sofanya ya. Dalam hati dia bilang apa leh, sadonyo leh sofa ya. Ini ibunda yang dirahmati Allah. Na'udzubillah min. Maka kata Nabi, orang yang berilmu itu dia akan selalu merundukkan pandangan, dan dia tidak pernah memandang orang dari sisi kelebihan, dan dia suka memandang ke bawah karena dia tahu ketika dia memandang ke bawah dia akan menjadi orang yang mudah bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Bu, ketika dia merundukkan pandangan dia akan jadi orang yang pandai bersyukur, dia jauh dari kalimat kufur. Karena banyak sekarang orang yang tak pandai bersyukur, bu. Apa yang terjadi? Ketika dia pergi ke masjid, apa yang terjadi ibunda? Dia jalan kaki, nampak kawannya pakai sepeda. Berkata dia dalam hati, ya Allah, enak betullah sahabatku ni, Allah. Pergi ke masjid, tak payah capek kakinya, ya Allah. Tinggal sekali gayung, sudah sampai dia ke masjid, ya Allah. Aku pengen juga punya kendaraan seperti itu, ya Allah. 3 hari kemudian Allah kasih dia sepeda, bu. Berangkat dia pakai sepeda, ibunda. Tapi berkeringat juga, berpeluh juga karena rumahnya agak lumayan jauh. Nampak kawannya pakai motor, enak juga pakai motor rupanya, ya Allah. Kalau gitu kasihlah aku motor, ya Allah. Karena sekali gas sampai, tidak payah lagi gayuh, ya Allah. Tidak bengkak betis, ya Allah. Apa yang terjadi, bu? Dikasih Allah 3 hari kemudian motor. Dipakainya motor, bu. Ketika sampai dia ke masjid, dilihatnya kawannya ibunda pakai mobil. Berkata pula dia dalam hati, ya Allah,
Nikmat juga kalau berangkat pakai mobil, ya Allah. Enggak kepanasan, enggak kehujanan. Masya Allah. Dikasih sama Allah mobil, Bu. Tapi mobilnya mobil biasa saja. Kijang LGX. Berangkat dia ke masjid pakai mobil. Sampai di masjid terkejut dia, ibunda. Di sebelah ada warna putih. Namanya Fortuner dan Pajero. Apa yang terjadi, ibunda? Berkata pula dia dah mati. Menggagah kalau ambo pakai itu, ya Allah. Akhirnya dia minta dikasih sama Allah, Bu. Tapi dikasih dengan cara bermaksiat kepada Allah. Akhirnya dia bawa lah Fortuner putihnya ke masjid, Bu. Baru sampai dia salam terakhir, Bu, datang KPK, kena tangkap dia di masjid, ibunda. Masya Allah. Na'udzubillah min. Maka kalau kita berilmu, Bu, kita akan selalu menjadi orang bersyukur. Karena kalau kita duduk di majelis ilmu, kita akan dibuat menjadi orang yang pandai bersyukur. Betul apa betul? Ada ustaz yang ajarkan, Bu, kita tidak boleh bersyukur. Kita harus jadi orang kufur nikmat. Enggak boleh pernah merasa puas. Harus kita merasa kekurangan terus. Ibu dikasih motor, harus ibu punya niat untuk punya mobil. Ada ustaz yang ajarkan kayak itu, Bu? Kalau ada, bawa ustaznya sini, saya yang didik dia, ibu. Nah, enggak perlu ibu saya ajarkan lagi. Saya didiklah ustaz tadi yang seperti itu tuh, Bu. Maka ibu nain matallah, betapa dahsyatnya sebelum diangkat ilmu, ibu nah, duduklah kita rajin-rajin di majelis ilmu. Insya Allah. Terakhir, ibu nain matallah, apa yang terjadi, ibu nain matallah, subhanahu wa ta'ala, orang yang berilmu, Bu, insya Allah husnul khatimah. Kenapa? Karena dia tahu dia menjadi orang cerdas. Kata Nabi, al-kayyizu mandana nabi nafsi wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas bukan orang yang tinggi pendidikannya. Orang yang cerdas bukan orang yang tinggi derajatnya. Orang yang cerdas, orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya dan mempersiapkan kematiannya. Orang yang menuntut ilmu, insya Allah dia akan bisa mengendalikan hawa nafsunya. Betul atau betul? Nah, lihatlah berapa banyak ibu-ibu yang duduk sini adalah ibu-ibu yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Mana enak sore-sore duduk di dalam musala ini, ibunda. Lebih enak duduk di tepi warung yang ada goreng bakwan sama teh hangat. Ditambah lagi ada kawan yang suka hobinya bergunjing. Oh. Tapi ibu kendalikan hawa nafsu ibu. Apa itu? Dosa saja ini perbanyak. Apa itu? Dosa yang akan menimpa diri kita dan kebaikan kita diambil untuk orang yang kita gunjingkan. Akhirnya ibu langkahkan kaki ibu ke musala Darul Jannah, duduk bersimpuh ibu di dalam. Ada kawan yang bisik, kawan-kawan ada berita baru, sorry kawan, aku sudah hijrah. Masya Allah. Ini benar-benar rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, orang yang menuntut ilmu dia akan bisa menguasai dan mengendalikan hawa nafsunya, dan dia banyak mempersiapkan kematian. Setiap lihat berita dan mendengar berita dan melihat orang meninggal, Bu, menetes air matanya. Ya Allah, si fulan bin fulan sudah nikmat, ya Allah. Perginya husnul khatimah. Perginya, ya Allah, dia sedang apa namanya? Hamil. Dia sedang sakit. Nikmat, ya Allah. Aku perginya besok bagaimana, ya Allah? Karena ada sedikit orang yang mati disandarkan pada kebiasaan hidupnya, ya Allah. Kebiasaan hidupku masih jelek, ya Allah. Kebiasaan hidupku masih buruk, ya Allah. Aku masih mulut ini belum bisa kujaga, lidah ini tak bisa kujamin dan tak bisa kugaransi. Aku belum bisa menundukkan pandangan mata. Aku masih iri, hasad, dengki lihat orang. Ini ibu nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, Bu, jangan pernah berhenti menuntut ilmu. Tuntutlah ilmu dari dalam perut kandungan sampai ke liang kubur. Insya Allah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan hikmah, hinayah dan hidayah, dan kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum saya tutup dengan doa, ada yang mau bertanya? Tidak ada. Alhamdulillah. Ada, Bu, silahkan. Silahkan, ibu yang mau bertanya. Ya, Bu, yang mau bertanya. Ada? Yakin? Tidak ada, ya, Bu, ya. Baik, kalau tidak ada ibu yang bertanya, ibunda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya yang akan menyampaikan maklumat. Ibunda yang dirahmati Allah, saya datang bersama karyawan saya, ibunda, namanya Bang Wawan. Ibunda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, beliau salah satu anak muda yang berhijrah juga, ibunda. Subhanallah, luar biasa. Dan kami datang, ibunda yang dirahmati Allah, membawa sebuah amal. Amal yang sekarang kita lakukan untuk bisa menghantarkan kita sampai ke surganya Allah, menyelamatkan kita di dalam kubur, menyelamatkan kita di saat kita nanti tak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan amal ini, Bu, tidak untuk kami, Bu, tapi untuk kawan-kawan kita yang tertimpa musibah,
di Kalimantan Selatan, di Sulawesi Barat, di Mamuju, kemudian apalagi di Manado, Sumedang. Dan amal ini juga untuk pembangunan pondok pesantren modern Cahaya Hati. Kebetulan Bu, kawan-kawan kita yang sedang menolong sahabat-sahabat kita, saudara kaum muslimin dan muslimat kita yang ada di Kalimantan Selatan, di Sulawesi Barat, rekening mereka diblokir semua. Siapa yang blokir? Pemerintah. Itulah dia organisasi Front Pembela dan Persaudaraan Islam. Jadi mereka datangkanlah kalender ini kepada saya, Ibunda Hirmatullah. Kalender ini, Ibunda Hirmatullah, ada kutamanya, banyak kutamanya, Ibunda. Apa kutamanya, Ibunda? Yang pertama, ada hari-hari puasa sunnah. Ibu jadi tahu puasa ayamul bid, man syiamu ayamul bid. Barang siapa yang berpuasa 3 hari pertengahan bulan setiap bulan Hijriah, fakana maka syiamud dahar, dia sama seperti seolah-olah orang yang berpuasa selama setahun. Dasar tidak, Bu? Hebat tidak? Lalu apa yang kedua ketuamannya, Ibu Nainamantallah? Alhamdulillah, di dalam kalender ini ada foto ulama. Wa nazaruka ila wajhi aliman khairu laka min alfi farasin tasadaqta biha fi sabilillah. Memandang wajah orang yang berilmu lebih mulia daripada ketimbang engkau bersedekah 1000 ekor kuda. Kalaulah ada orang kaya, Bu, bersedekah 1000 ekor kuda tapi tidak pernah mau memandang wajah ulama, benci dia sama ulama, benci dia sama keturunan Rasulullah, dialah orang yang rugi dan kita orang yang beruntung. Kita enggak pernah sedekah 1 ekor kuda pun, tapi kita mandang wajah ulama setiap lihat tanggalan. Ah, ini Ibu Nirmat Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ah, seperti inilah, Bu. Ini kalender dari Front Persaudaraan Islam 212. Ini, Bu. Ibu tahu 212 kejadian apa? Pada tanggal 2 Desember bulan 12. Kejadian apa? Kejadian umat Islam berkumpul di Monas bersatu untuk melawan penista Al-Qur'an. Siapa namanya? Ah, Ibu yang jawab, enggak saya. Jadi kalau masuk video aman saya, Ibu. Ibu yang dicari nanti. Ini Ibu yang minta Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah kalender 212. Mereka datangkan, Ustaz, bantu kami Ustaz untuk mendistribusikan ini. Nah, biayanya, Bu, Rp75.000. Tapi saya jual sama Ibu jadi Rp100.000 karena yang Rp25.000-nya untuk pembangunan pondok pesantren modern Cahaya Hati yang sedang saya bangun di luas tanah sebesar 4 hektar di depan Bandara Japura, di ke Jalan Kebun Pisang, di daerah Lirik ke Kabupaten Inhu. Nah, Ibu kalau mau keringat berhenti, Ibu, di depan Bandara Japura. Ada pelang besar di samping Indomaret, namanya Pondok Pesantren Modern Cahaya Hati. Sudah pondasi untuk semua, pondasi SD, pondasi SMP, SMA, pondasi masjid, asrama, dan juga untuk latihan manasiknya, Ibu Nainmatullah Subhanahu wa taala. Luas tanahnya 4 hektar, jumlah bangunan sangat banyak karena kami ingin menampung 1000 santri, Ibu Nainmatullah. 1000 santri yang mengaji lewat 25.000 mengalir pahalanya buat Ibunda. 1000 santri yang berselawat lewat 25.000 mengalir pahalanya buat Ibunda. 1000 santri yang nanti akan berzikir mengalir pahalanya buat Ibunda Inamatullah Subhanahu wa taala. Ini dia kalendernya, Ibunda. Bagi Ibunda yang mau, Ibunda menolong sahabat-sahabat kita karena kita tidak bisa memberikan pertolongan jarak jauh, maka Ibunda diberikanlah jalan keluarnya seperti ini. Maka bagi Ibunda yang mau, harganya hanya Rp100.000. Ibu yang tak bawa duit hari ini, jangan takut. Bisa Ibu bawa kalendernya pulang. Ibu bayar nanti di pertemuan yang akan datang. Tapi jangan pula Ibu lupa-lupakan. Nah, ini Ibunda Inamatullah. Terima kasih atas sensinya. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangannya. Kekurangan milik Allah. Mari kita tutup Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu, wa ya Rabbana wa lakal syukru, kama yanbagi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ufir lana zunubana wa ma qadamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna. Ya Allah, ampunkanlah dosa yang pernah kami perbuat, dosa yang pernah kami lakukan, dosa yang kami lakukan sembunyi-sembunyi, dosa yang kami lakukan terang-terangan, dosa yang kami lakukan berlebihan, dosa yang engkau lebih mengetahuinya dibandingkan kami, ya Allah. Wa antal muqaddim, engkau yang maha menghapuskan dosa. Hapuskan dosa kami, duhai Allah. Engkau yang maha mengampunkan dosa, ampunkan dosa kami, duhai Allah. La ilaha illa anta, subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma ahyina bil iman, hidupkan kami dalam keadaan beriman. Wansurna bil iman, bahagiakan kami dalam keadaan beriman. Wa amitna bil iman, matikan kami dalam keadaan beriman. Wa dakhalal jannah bisababil iman, ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna minal muhsinin, lewat duduknya kami di majlis ilmu jadikanlah kami orang yang bertambah baik, ya Allah. Bertambah baik budi pekerti kami, ya Allah. Bertambah baik akhlak kami, ya Allah. Bertambah baik amal soleh dan amal ibadah kami, ya rabbal alamin. Wa ja'alna ya Allah minasyakirin, lewat duduk di majlis ilmu jadikan kami manusia yang pandai bersyukur kepadamu, ya Allah. Waja'alna ya Allah minas sabirin, lewat duduk di majlis ilmu jadikan kami manusia yang bertambah sabar. Waja'alna ya Allah minal mukhlisin, lewat duduk di majlis ilmu jadikan kami orang yang ikhlas dalam beramal dan berbuat kebaikan sebagaimana ikhlasnya Nabi Muhammad berserta para sahabat yang menghabiskan hartanya di jalanmu, ya Allah, dan untuk agamamu, ya Rahman ya Rabbal Alamin. Waja'alna ya Allah minat tawabin, duduknya kami di majlis ilmu menyebab mudahnya kami untuk bertaubat kepadamu, ya Allah. Waja'alna ya Allah min ibadikas salihin. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi, lindungi kami dari kejahatan hawa nafsu. Wa'udzubika min syarri kulli dabbah anta akhizum binasyiatiha, lindungi kami dari kejahatan makhluk yang ubun-ubunnya ada di genggaman tanganmu, ya Rabbal Alamin. Wa a'udzubika min syarri syaitani wasyirki, inna rabbi ala sirati mustaqim. Lindungi kami dari rayuan iblis, syaitan dan balak tentaranya. Tunjukkan kami, ya Allah, jalan yang engkau ridhoi. Bimbing kami dengan istiqamah, ya Rabbal Alamin. Allahumma aktim ajalana wa umurana bi husnil khatimah, lewat duduk di majlis ilmu akhirkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Panggil kami dalam keadaan solat, panggil kami sedang membaca Al-Quranmu, panggil kami setelah anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan soleha, anak yang ahli tahajud, anak yang ahli duha, anak yang mampu membacakan kami Al-Quran, anak yang senantiasa mendoakan kami di setiap waktunya, ya Allah. Anak yang tidak menzalimi kami di saat kami tua renta dan tak berdaya, ya Allah. Anak yang menjadi sahabat sakaratul maut kami, yang membisikkan di telinga kanan kami kalimat la ilaha illallah wa muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak yang bisa memandikan jasad kami, anak yang bisa menggunakan kain kafan kami, anak yang bisa menjadi imam solat jenazah kami, ya Rabbal Alamin.
anak yang mampu mengangkat tandu kematian kami ya Allah, dan mengantarkan kami ke liang kubur kami dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak yang tidak memperebutkan harta waris, harta benda, harta pusaka kami ya Allah. Anak yang mengantarkan kami ke dalam surga-Mu, bukan anak yang mencampakkan kami ke dalam jurang api neraka jahannam-Mu ya Rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min as-solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabal kubur. Lindungi kami dari siksa kubur. Wa qina azaban nar. Lindungi kami dari panasnya api neraka jahannam ya Allah. Wa qina azabal masyar. Lindungi kami di kesulitan padang masyar yang matahari hanya sejengkal di atas kepala kami ya Allah. Wa qina azabal qiyamah. Wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih Bunda, mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan, kekurangan milik pribadi, kelebihan milik Allah. Akhir kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila jarum yang patah jangan disimpan sampai berkarat. Apabila ada ucapan yang salah saya minta maaf dunia dan akhirat. Bisa Ibunda? Apabila ada jarum patah jangan disimpan di dalam lemari besi. Apabila ada ucapan saya menyinggung hati, tolong jangan laporkan saya ke kantor polisi. Apabila ada yang patah, kira-kira siapa yang patahin? Apabila ada ucapan yang salah, saya minta maaf lahir dan batin.